Malam minggu cuacanya cerah dan setelah sholat maghrib serta rehat sebentar kita lanjutkan perjalanan gues untuk malam hari ini. Kebetulan malam hari ini malam minggu, jadi cocok sekali untuk gues malam. Buat dulur semua yang masih eksis dengan Big Wheels, aku ucapkan assalamualaikum, selamat malam. Untuk aktivitas gues malam ataupun gues pagi hari, alhamdulillah untuk kesempatan malam ini cuacanya agak enak dan kita santai saja untuk perjalanannya. Inilah jalan pilar Serang, suasana malam hari agak sedikit ramai. Tapi kalau untuk pagi hari kita melintas di jalan ini cukup padat sekali lur, karena inilah jalur utama yang menuju ke arah kawasan Delta Silikon yang ada di Cikarang.
Sebenarnya bukan jalur utama, tapi lebih ke jalur pintas menuju ke kawasan. Untuk penerangan umum di jalur ini sebenarnya masih minim, hanya mengandalkan penerangan yang dari sekitaran rumah yang ada di jalur ini. Berhubung di sini jalur padat dan banyak pertokoan, agak sedikit terbantu penerangannya. Alhamdulillah, perjalanan kita agak terbantu dengan penerangan jalan yang ada, karena untuk senter kita sedikit lopet tadi lur karena perjalanan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sebentar lagi kita sampai Mekarta Distrik 1. Mekarta malam hari.
Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 19.30. Kita tancap lagi. Karena di depan kita mau melewati jalan layang agak nanjak tipis-tipis lur, kita persiapan dari sekarang. Di depan itu ada jalur exit yang bisa menuju ke arah Pasar Bersih Cikarang Lor ataupun pintu 10 Jababeka. Kita ambil yang arah lurus terus menuju ke Stadion Wibawa Mukti. Thank you.
Mantap, Lur. Dapat bonus turunan setelah kita melewati flyover yang dari Meikarta Distrik 1 menuju ke kawasan industri Cibatu. Nah, di depan sudah terlihat Stadion Wibawa Mukti pada malam hari. Untuk gue semalam hari ini aku akhiri sampai di pertigaan Tamrin Boulevard kebun buah yang ada di Cikarang ini lur. Kita ambil ke arah kiri untuk menuju sebentar lagi sampai rumah. Terima kasih aku ucapkan buat dulur semua yang masih setia menonton vlog gue pada kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.